Selamat malam teman-teman. Pameran yang kami selenggarakan malam hari ini merupakan hasil proses yang kira-kira dua bulan yang berangkat dari kegelisahan sejumlah teman, kemudian diekspresikan secara estetik oleh teman-teman seniman yang pada akhirnya juga merasa sensitif dengan rencana pembangunan 8 mal di Jogja. Jadi memang mungkin belum banyak yang tahu bahwa dalam waktu dekat di Jogja akan hadir 8 mal di berbagai tempat. Ada yang di Jalan Mangkubumi, di Ring Road, lalu di Jalan Solo, kemudian di terminal yang baru di Giwangan, lalu bekas terminal yang lama Umbul Harjo, Jalan Magelang. Jadi akan ada banyak mal di mana-mana, dan itu sebenarnya mengkhawatirkan bagi kita semua karena akan ada banyak perubahan yang terjadi baik sosial maupun budaya. Sementara kita sendiri kekurangan ruang untuk berdialog, kekurangan ruang untuk mengekspresikan kreativitas kita, tetapi yang hadir justru ruang-ruang yang akan mendorong kita untuk menjadi lebih konsumtif lagi. Karena itu perlu kiranya ada gerakan moral dari teman-teman seniman. Saya masih percaya bahwa seniman itu adalah komunitas yang paling peka terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.